Oke, nah kemarin kamu sudah Miss Indah jelaskan tentang rajin belajar. Nah, rajin belajar itu bukan harus cuma menulis, tapi dari minggu kemarin juga udah Miss Indah kasih kamu belajar menebalkan garis sama menggunting. Jadi, kamu harus semakin rajin lagi untuk menggunting dan semakin rajin lagi untuk menebalkan garis supaya kamu terampil tanganmu supaya tidak capek-capek. Jadi kamu harus selalu mencoba supaya kamu menjadi anak yang